Tiger of Asia. Ini adalah salah satu julukan yang pernah diberikan pers dan penonton fanatik olahraga tenis kepada Nani Rahayu atau yang lebih kita kenal dengan nama Yayu Basuki. Dia adalah ratu tenis Indonesia sebelum Winda Prakusya dan juga Angelique Wijaya. Keputusannya untuk berhenti dari olahraga yang membesarkan namanya itu diambil pada saat karirnya masih berpeluang untuk berkembang. Terbukti, dia pernah menduduki peringkat 19 dunia. Sebenarnya kita punya plan dulu waktu kita udah tunangan, terus nikah. Kita cancel untuk punya anak hampir 5 tahun. Tapi kita punya angan-angan bahwa nanti tanggal apa tahun umur sekitar 29 mungkin Yayu akan berhenti. Karena takutnya nanti kalau dia kelebihan umur 30 susah punya anak kan. Akhirnya setelah dia ngerasa puas, dia ngerasa prestasinya udah sampai puncaknya, akhirnya umur 29 itu dia berhenti. Sebenarnya sih kalau saya bilang dia masih sangat bagus, masih sangat apa itu yakin bahwa dia masih bisa bertahan. Wanita kelahiran Yogyakarta 1970 ini memang sosok yang mempunyai tekad yang tinggi dalam memajukan olahraga tenis di Indonesia. Hal ini terbukti dalam keterlibatannya bersama Menpora ikut menangani pembinaan atlet-atlet andalan untuk diarahkan agar bisa menghadapi karir dan pandai menyikapi keadaan pada saat karir tersebut tidak lagi bisa diandalkan. Tidak hanya itu, mantan atlet kebanggaan bangsa ini pun mendirikan sekolah tenis yang diberi nama Yayu Basuki Tennis Academy. Setelah berhenti jadi pemain, memang kegiatannya salah satunya mendirikan sebuah sekolah tenis, yaitu mungkin lebih lengkapnya Yayu Basuki Tennis Academy. Itu terdiri daripada private, terdiri daripada untuk akademinya sendiri, yang dimana untuk pemain yang ingin advance, yang ingin jadi pemain. Kalau yang sore ini adalah sekolah tenis, ya. jadi anak-anak segala usia yang mungkin setelah usia 4 tahun, jadi 4 tahun ke atas kita terima, dan semua kalangan kita terima. Lihat, bisa mungkin bisa lihat dari anak-anak dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri. Jiwa sosial wanita dengan segudang prestasi ini pun tidak bisa diabaikan. Dengan cara memberikan dukungan dan bantuan material, ibu satu anak ini mencoba menolong atlet-atlet yang membutuhkan. Semua dilakukannya hanya untuk membantu meningkatkan prestasi di dunia olahraga yang sangat dicintainya ini. Bantuannya banyak sih, pertandingan di luar sekitar 3-4 kali kali ya, pertandingan ke luar negeri setahun. Yang lain semua peralatan ditanggung sama dia. Ya, ini kegiatan di sekolah tenis saya. Kita sudah selesai di sini. Sekarang kita menuju ke rumah. Keputusannya untuk menjadi ibu rumah tangga pun dijalaninya dengan sepenuh hati. Suami dan anak semata wayangnya adalah prioritas utama wanita yang sangat sederhana ini. Karena dia kebiasaan di lapangan, dia punya dedikasi, punya komitmen, punya betul cita-cita yang luar biasa untuk dia jadi pemain, ya. Emang saya lihat emang di rumah akhirnya terbiasa dengan disiplin. Kalau saya lihat dia disiplin, baik cara hidup dia, cara mendidik anak gitu, emang semua disiplin. Karena emang dari kecil emang kalau saya lihat emang dia kerja keras kan orang, jadi dia diterapkan sebagai istri, sebagai ibu, hampir semuanya diterapkan dengan sistem disiplin yang kembali lagi banyak hasilnya. Jadi bangga karena mama juara tenis. Biasanya mama pergi lama juga, bisa 2 bulan, sebulan. Aku kangen melihat mama. Berbagai permasalahan hidup dan karir telah dilewatinya dengan baik. Tekad dan perjuangannya adalah hal yang patut diacungi jempol serta dicontoh. Yang sama kacau karena merindu.
dia orangnya kalau sudah komit dengan sesuatu, dia pasti akan stick with it. Bisa dibilang mentalnya dia juga kuat untuk bisa bermain di luar negeri dengan pemain-pemain yang sekaliber itu harus punya mental dan hati yang kuat. Dan jiwa-jiwanya juga, hatinya juga kadang hati-hati, killer instinct. Gitu loh, kalau kita punya jiwa killer instinct di dalam lapangan, saya yakin dengan teknik semuanya itu, killer instinct sangat membantu. Dan Mbak Yayu itu punya itu, gitu loh. Semangat dan komitmen yang tinggi masih dimilikinya. Sampai sekarang, Yayu Basuki masih berlatih. Bukan untuk sebuah pertandingan, melainkan untuk menjaga mental dan kualitas hidupnya. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam acara Tupperware Chicken. Selamat pagi juga untuk Anda yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Pagi tadi saya habis olahraga untuk bikin badan sehat ya. Tapi saya juga lagi mau belajar tentang komitmen dengan sahabat saya yang satu ini. Sahabat yang buat saya betul-betul luar biasa. Bagaimana komitmennya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ada satu kalimatnya yang sangat bagus. Dalam rumah inspirasi kami, saya ingin membagikan untuk Anda kalimat yang bagus dari Yayu Basuki. Komitmen yang kuat adalah hal terpenting dalam mengejar cita-cita. Tanpa komitmen, cita-cita hanya menjadi angan belaka dan tidak akan terwujud menjadi nyata. Kita sambut dengan hangat Yayu Basuki. Mbak Yayu, ya, ini dia sang juara kita ya. Mbak Yayu. Selamat pagi Mbak Yayu. Pagi ini kita mau membagikan semangat pagi untuk penonton dan juga untuk para ibu yang ada di studio kali ini. Dan kami semua sempat merasa kehilangan sama Mbak Yayu. Waktu masa jaya-jayanya dulu mengundurkan diri. Dan orang bertanya-tanya, kemana sih sang juara kita ini? Mbak Yayu mau cerita apa? Ya memang kalau dibilang... Memang berat sebetulnya waktu itu untuk memutuskan mengundurkan diri. Ya. Tapi di sisi lain saya juga merasa lelah. Kita tuh, saya selalu berkutat dengan bayangin naik pesawat dan kamar. Kamar kan setiap minggu bertanding ada di kamar aja, nggak sempet jalan-jalan. Jadi lalu udah gitu setiap minggu terbang lagi. Jadi kayaknya badannya juga lelah. Ya. Dan waktu kegiatannya akhirnya sekarang adalah dengan satu putranya ya, yang berusia 9 tahun. Kita jadi besanan. Ayo. Supaya asik-asik cari suami buat anak ya, Bu. Ya. Dan Mbak Yayu, ada satu hal yang membuat kami sangat salut dengan apa yang Anda lakukan tentang komitmen. Tentang bagaimana berkelanjutannya sebuah komitmen sang juara dengan mencetak generasi muda untuk menjadi juara dan mengharumkan nama Indonesia dengan kegiatan Mbak Yayu, ada sekolah untuk tenis buat anak-anak. Dan tentu Anda ingin mengetahui bagaimana sepak terjang Mbak Yayu, ya kan? Nanti cerita tentang masa kecil Mbak Yayu, karena suatu hal yang luar biasa tidak bisa mendadak sontak ada. Pasti ada kejadian waktu kecil yang akan membuat komitmen itu menjadi luar biasa. Itu sebabnya tetaplah berada di sini, tetaplah bersama Tupperware Chicken, bersinarlah wanita Indonesia.